menetaskan 6 telur Pokemon. Tapi gak cuma itu, telur yang kita tetaskan adalah telur Mega Pokemon. Dan setelah kita menetaskan 6 telur Pokemon, kita akan battle. Belum videonya dimulai, kalian jangan lupa buat like dan subscribe dulu videonya. Oke, kira-kira gue dapat Mega Pokemon aja ya. Kita langsung aja nonton ke videonya. Oke guys, saatnya kita menetaskan telur Mega kita ya nih. Ini udah telur pertama udah menetas nih guys. Belum nih. Masih pagi langsung dapat Charizard ini guys, biru ya. Let's go. Wah, telur Mega pertama gue udah mulai netes nih. Kira-kira gue dapat telur Pokemon apa ya? Yuk, yang jago yuk. Wah, Mega Scizor ternyata telur pertama gue, nggak apa-apa lah, GG. Kita telur kedua kita sudah menetes guys. Kita dapat apa nih? Let's go. Wah, coy ini. Dua Pokemon Mega kita ini awal-awal udah GG gini guys. Oh my god. Telur Mega kedua. Kira-kira kita dapet siapa ya? Tadi yang pertama Scizor, yang kedua semoga yang jago lagi nih. Wow, Mega Kangaskhan. Ini jago sih, jago guys. Mantap coy. Oke, telur ketiga kita menetas. Kira-kira dapet apa aja nih? Tadi kita udah dapet Rayquaza dan Charizard ya. Wah, dapat Mega Swampert. Let's go. Telur ketiga, udah mulai netes. Please dapat legend dong. Belum dapat legend ya pertama sama kedua. Apakah tiga kita dapat legend? Wow, beneran dapat legend anjir. Mewtwo Y. Oke. Mantap. Jago nih. Oke, telur keempat kita menetes, guys. Kira-kira dapat siapa nih? Set. Wih. Wah, tapi bukan Gardevoir ya. Gak apa-apa tapi Gallant, guys. Keren. Gallant keren, coy. Sekarang telur keempat. Kira-kira kita kali ini dapat siapa ya? Akankah dapat legend lagi? Belum pernah, guys, netesin telur dapat legend dua kali nge-streak ya. Oh, Venusaur ternyata dapatnya. Dapat starter. Oke. Oke, telur selanjutnya mau netes nih, guys. Kita lihat dapat Mega Pokemon apa. Ayo. Bagus. What the fuck? Ini gacha gue lagi wangi kayaknya, guys. Yang kelima. Let's go, kita lihat, please dapat legend lagi dong. Udah dapat legend tapi pingin lagi. Wow, Mega Metagross, gila coy, kesukaan gue nih. Let's go. Oke, telur terakhir kita menetas nih, telur Mega terakhir kita keenam. Ya, kita dapat siapa? Kita lihat. Set. Yah, banget. Ya nggak apa-apa sih. Kita tadi udah bagus-bagus semua ya guys. Sekarang dapat Mega Banette. Oke, enggak apa-apa. Sekarang Mega terakhir. Yuk, kita lihat telur terakhir kira-kira bakal dapat siapa. Mega Altaria dong. Agak cemen. Tapi enggak apa-apa. Sejauh ini tim gua GG sih kalau dilihat dari tadi ya. Berarti kita battle langsung ya karena udah netesin 6 telur. Oke, karena kita udah menetaskan 6 telur Mega Pokemon, sekarang waktunya kita battle sama Rio, guys. Let's go. Oke ya, Rio mengeluarkan Scizor, gua ngeluarin Banette nih, start ya. Oke, langsung aja kita tarung kan, yo. Ini dulu kali ya. Lu ngapain nih? Ngapa-ngapain? Wah, jangan-jangan setup nih dia, guys. Kita giniin dulu kali ya. Kita giniin, guys. Wah, dicepot. Itemnya copot. Oscar Berry. Berry. Cuma bedanya gua super efektif. Anjir. Wih. Anjir, fokus ses. Oh. Fokus ses, bro. Oke lah. Kita giniin aja nih. Ini tetep. Wah. Anjir, priority move juga. Yo. Oke. Yuk. Kita langsung keluarin aja guys, Charizard kita nih. Charizard lagi. Berbahaya nih, Scizor nggak mungkin nggak mati kena Charizard tuh masalahnya. Ayo lo, maju apa enggak lo? Apa ganti lo? Nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Altaria coy. Ayo, lo mau ngapain? Oh, Dragon Dance anjir. Dragon Dance bro. Joget pedang dulu. Joget naga. Taria naga. Oh yaudahlah. Wah, dibakar. Bakar aja. Not efektif, tapi lu udah Dragon Dance sakit nih masih. Oh, lu live orb. Enggak ada yang recoil. Recoil. Oh, live orb juga. Live orb juga. Double. Sakit mati banget dong. Ya. Hir. Nah, Dragon Pulse. Ini Pokemon gua dari tadi kalah speed semua sama lu ya. Lu lebih ngebut nih gua lihat. Tapi sakit banget.
Pokemon lu. Aduh, Natsu, udah dua mati guys. Di... Dragon Fury ya, Dragon Fury. Ini udah secuil doang mati sih gua. Udah segini darah. Tidak jagoan gua guys, Charizard. Nah. Wah, galet. Apa nih, ada priority move kah? Ini kali ya. Wah, gak bisa deh gua. Ini deh. Gak matinya doang. Anjir, wah, jalan duluan gak tuh? Lebih ngebut mati dari gak? Galet. Enggak lah. Di knock off. Mati gak? Ini copot. Mati lah ya. Udah sekarat. Gak mungkin gak mati. Oke, Pokemon pertama Rio mati. Ini tuh mati, baru mati satu ya? Baru mati satu, Altaria. Lawan Galet ya, Psychic Fighting. Makanya siapa ya, kagak dia efektif lagi gua. Ayo. Oh. Ini aja dah, gua keluarin. Apa tuh? Kangguru bersama anaknya. Wede. Berarti penom ini ya dia ya, normal. Ini dulu. Main tuh. Check out dulu. Waduh. Lu gak boleh nyerang. Plak. Dua kali. Sama anaknya. Aman tapi aman. Item gue hilang ya. Oh iya, lu inner focus gak bisa flinch ya. Aduh mati bro. Baru inget Mega Galet inner focus gak bisa flinch, gak bisa crit ya. Apa gak bisa flinch doang, gue lupa. Wah inner focus ya. Ya udahlah. Lu udah sekarat kan. Itu di prior move gue di bullet punch guys. Aduh. Cuma bullet punch-nya not efektif. Gua enggak tahu darah lu sisa berapa nih. Soalnya ada kemungkinan enggak mati, tapi enggak tahu dah. Masalah ini mega ya. Pertarungan mega sakit-sakit masalah damage-nya. Real. Rio berarti pack steel ya, yo. Ya. Apa? Mati enggak nih masalahnya gilet gua? Di bullet punch harusnya mati sih. Petok-petok kan. Mati udah mati, sekarat. Mati. 26 darahnya, yo. Oh, pantesan. Pokemon lu sisa berapa, Tio? 4. Oh, Swampert. Wih, berotot. Wah. Wih, gua jualan duan, coy. Quack. Kalah speed. Mati enggak? Pelan gua. Alot, coy. Oh, gua invest darah. Kita copot dulu deh item. Aduh, level over gua. Kita jangan berarti diganti-ganti, yo. Resist sama ground ya. Baru inget. Kita ingin aja dah. Gua udah pasti mati ini, Scizor. Wah, deal cicil gue guys. Sebelum mati iyalah, gue kalah speed. Ya, oke. No, Scizor. Empain lo. No. Ini Mega Swampert strong banget nih, gila masalahnya. Tapi dah life over gue udah copot, yo anjir. Apa-apa. Gua wah. Ini... Waduh. Skor. Kita keluarkan ya. Ini kali. Oh, anjir! Speed wah. Tapi. Aduh, tidak. Selamat tinggal, Swampert. Tier. Ada luka, Rio. Tapi kayaknya tidak ada, guys. Ini kali ya. Wah, itemnya apa ya ini Venusaur? Gua lupa lagi. Wah, di Canyon. Sakit sih ini. Wah, anjir. Adaptability itu, Mega Lucario. STAB-nya sakit. Anjir. One hit, bro. Oh, fuck. Wah. Efektif. Gila di one hit, coy. Bisa Rayquaza ya? Oke. Asuh kita keluarkan Pokemon terakhir kita ya. Rayquaza. Delta Stream. Gue pasti kalah speed, gak mungkin menang. Jadi mungkin gue iniin aja kali ya. Apa ini? Apaan nih? Seginiin aja guys. Wah, Divi Create. Woi. Jadi pelan dong lu, abis ini udah mati. Create. Mati gak lu? Mati ya. Tapi ini ngurangin speed ya ini. Iya. Defense. Udah, tinggal digebuk ini sama Mewtwo gua. Mewtwo dia guys. Tapi kalau Mewtwo gua mati, lu menang. Masalahnya pasti Mewtwo lu bisa nge-one hit gua nih. Enggak lah, sama-sama legend. Gua punya ini sih. High kick nih Mewtwo ya? Ya. Tapi gua mau size strike aja deh, soalnya lu delta stream ice. Gua ada jurus ice. Ice 4 kali lipat, cuma ada delta stream. Delta stream ngurangin jurus yang super efektif buat tipe flying. Ngapain ya? Jadi agak susah nih bunuhnya. Oh, udah guys. Aja nih. Choice band kayaknya deh itu. Iya. Udah mati gak nih guys? Kita side strike. Enggak mati lah. Oh mati anjir ternyata. Gila, sakit banget Mewtwo-nya. GG. Apa ya item Mewtwo gue lupa gue. Sakit banget. Bukan choice specs yang jelas, choice specs-nya di Venu.
Wah, gila. Deh buat ngebut.